Anda menyaksikan Breaking News JTV bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, Ibunda Presiden Jokowi Sujiatmi Noto Miharjo meninggal dunia di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 25 Maret 2020 pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu Presiden Jokowi dikabarkan sudah dalam perjalanan menuju Solo. Berita duka datang dari keluarga Presiden Joko Widodo. Ibunda Presiden Jokowi Sujiatmi Noto Miharjo meninggal dunia di Rumah Sakit Selamat Riyadi, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 25 Maret 2020 pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi tersebut dikonfirmasi salah satu staf khusus Presiden Angki Yudhistira dan dibenarkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kabar serupa juga disampaikan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi melalui pesan tertulis. Dirinya mengajak semua masyarakat Indonesia mendoakan almarhum. Sementara itu Presiden Jokowi dikabarkan sudah dalam perjalanan menuju Solo. Demikian Breaking News kali ini. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.